daging pink selamanya. Betul, betul, betul. Buka puasa. Ayam goreng. Mamailah ni. Bangun. Kacau lah kak ni. Ipin tengah sedap mimpi makan ayam goreng. Sama lah mimpi kita. Ha, eloklah mimpi makan. Nanti batal puasa, baru padan muka. Ish, itu kan mimpi. Mana boleh batal puasa? Engkau ni perus, asyik nak mengusik. Ha, kau berdua, jangan buang masa asyik tidur malas-malas. Rugi. Datuk nak buat apa? Ini kan bulan puasa. Buatlah sesuatu yang berfaedah, yang boleh menambahkan pahala. Macam mengaji ke, tolong akak ke. Tolong akak dapat pahala? Iya. Berbuat baik dan tolong menolong dalam bulan puasa diberi ganjaran pahala. Tapi mesti buat dengan ikhlas hati. Nak ke tak nak? Nak apa? Ish, tolong akak. Nak. Kalau nak, cepat pergi mandi. Nah, pecahkan semua telur ke dalam mangkuk ni. Banyaknya. Nak buat kuih apa ni? Jangan tanya. Buat je. Adonan dah siap? Dah. Bagus. Tunggu kejap. Durian. Nah, masukkan sikit durian ni. Jadi bahulu durian. Oh, nak buat kuih bahulu. Suka? Suka. Ha, cepat. Api opah dah nyalakan. Terima kasih, opah. Sekarang, kita tunggu dia masak. Kenapa ada tempurung dengan sabut kelapa atas ni? Masak bahulu, kena ada api atas bawah. Susahnya. Masak dalam oven kan senang? Betul-betul? Sama je kuih bahulunya. Tak sama. Masak cara tradisional buat kuih bahulu lebih rangup dan sedap. Tapi selama ni, akak tak rajin nak buat ni. Selama ni tak ada masa. Dah PKP ni. Banyak masa. Akak nak ambil bekas kuih. Kau berdua tunggu sini. Jom. Jangan main api. Faham? Tak masak lagi ke? Api dia nak padam. Cepat taruh sabuk kelapa ini. Tak
masak lagi ke? Sedapnya bau. Sedap. Ha, duduk. Ha, huh? Macam mana buat bahulu tadi? Penat. Tapi seronok. Dapat banyak kuih bahulu. Iyo. Harus dah nak berbuka ni. Mana kuih bahulunya? Hidangkanlah. Boleh kita sama-sama rasa sedap ke tak adik-adik kau buat? Ini opah bahulunya. Hangat terus. Ipin nak warna hijau. Nah. Aku punya dah nak siap. Yeay. Kak, kita orang nak keluar kejap. Keluar? Iya, nak hantar kad raya kat rumah kawan-kawan. Hai, tak ingat ke? Kan PKP. Mana boleh keluar? Ha-alah. Bila PKP ni nak tamat? Dia akan tamat bila dia ditamatkan lah. Nak buat apa dengan kain ni? Nak buat benda yang akak suka. Akak nak jahit baju raya. Elok sangat tu. Selalu kata tak ada masa nak menjahit. Ha, sekarang banyak masa terluang. Tapi buat apa? Bukan boleh beraya pun. Raya tetap raya. Ini tanda kemenangan kita habis puasa sebulan. Betul tu. Kita raya sekeluarga lah. Dengan saudara mara dan kawan-kawan, kita boleh raya secara maya. Secara maya? Boleh ke kalau buat sekarang? Oh, dah rindu dengan kawan-kawan. Lama tak jumpa dan berbual sama-sama. Boleh. Nanti akak buatkan. Kenapa ni? Raya ni tak dapat ziarah kubur mak abah lah. Tak apa. Kita kirimkan doa. Yang penting mereka sentiasa dalam ingatan kita. Bagus kau beli komputer tu. Dapat juga adik-adik kau mengaji. Senang juga untuk terus belajar, Opah. Waktu COVID ni, semua belajar secara maya. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seronok juga puasa dan raya norma baharu. Dapat buat banyak benda yang biasanya kita tak ada masa nak buat. Betul-betul-betul. Kita dapat tidur lama-lama. Lepas tu, makan. Itu perbuatan yang menggemukkan badan. Tak ada faedahnya. Buang masa je. Opah, bila nak ajar buat sagu kelapa? Dah lama Opah janji. Lah, dah lupa. Ha, nanti kita buat sama-sama. Apa-apa pun yang penting dalam waktu COVID ni, kita mengeratkan tali kekeluargaan dan persahabatan. Betul tu, Opah. Opah, mana tu? Dah lama dia tak buka puasa dengan kita. Entahlah. Telefon pun tak jawab. Kenapa tu? Ada ambulans ke rumah tu. Aduh!
kena COVID-19 lah tu. Kesian lah tu. Mesti dia teruk. Sebab tu ambulan ambil bawa ke hospital. Eh, tak adalah. Atuk ke hospital untuk pemantauan je. Sebab dia dah tua. Sedihnya. Kalau apa-apa, jadi ke Atuk. Tak ada apa-apa yang akan jadi. Atuk dah lengkap ambil vaksin. Betul-betul-betul. Atuk kuat. Dah, jangan risau. Nanti kita doakan supaya Atuk segera sembuh. Doa di bulan Ramadan ini berkat. Ya Allah, ya Tuhanku. Kau sembuhkanlah Atuk kita orang cepat-cepat. Supaya Atuk dapat beraya sama-sama. Amin. Rindulah ke Atuk. Kenapa dia tak balik-balik lagi? Kuping terikin selamanya. Betul-betul-betul. Oh, ini dah nak raya. Kejap lagi baliklah tu. Dah, mari tolong angkat kemas rumah. Jom. PKP diisytiharkan tamat. Lekanya. PKP dah tamat. Bolehlah beraya kita. Oh, boleh raya dengan kawan-kawan. Tak kumpul duit raya. Boleh tengok wayang. Panggung wayang tak buka lagi lah. Kenapa? Sebab walaupun PKP dah tamat, tak semuanya boleh. Tak boleh kumpul ramai-ramai. Raya pun 20 orang je dalam satu masa. Bersyukur jelah dengan sebarang kekurangan atau kelebihan yang kita dapat. Amin. Raya-raya juga. SOP masih kena jaga. Sebab virus COVID-19 masih ada. Betul-betul. Jaga SOP, jaga jarak, pakai pelitup muka dan masukkan selalu. Assalamualaikum. Itu dah rindu ke Atuk? Oh, Atuk dah sihat. Alhamdulillah, sihat. Nasib baik Atuk dah lengkap vaksin. Tak adalah teruk sangat sakitnya. Itulah bagusnya mereka yang sudah lengkap vaksin. Dapat kurangkan risiko jangkitan yang teruk-teruk. Betul, betul, betul. Macam-macamlah kau orang. Teringatkan Badul. Kali ni tak dapat kaya dengan dia. Atuk jangan sedih lah. Mimi dengan kawan-kawan kan ada. Betul-betul-betul. Kita raya bersama. Satu, dua, tiga, kuih raya. Mari kita bergembira. Bombless, bombless. Mak, eh, macam tak gembira. Tak dapat peniaga. Eh, aku gembira. Gembira sangat. Peniaga atas talian untung 3 kali ganda dari biasa. Jual satu, dapat RM1. Hebatlah, Mak Ina. Bolehlah mandi kita orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selamat Hari Raya, Opa. Maaf Zahir dan Batin. Tahun ni, Upin dengan Ipin bersyukur sangat dapat berai bersama Opa. Akak? Dengan Akak juga. Ya, itulah yang paling penting dan harus kita hargai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. 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 Hai
betul-betul lah. Kau ni dah kenapa? Apalah cacik ni? Beratur dalam barisan. Ingat, dalam perpustakaan, kita mesti... Senyap! Pandai. Bagus. Dah sampai. Baca buku apa tu? Buku ni, cikgu. Angsa bertelur emas. Cikgu, ceritakanlah. Boleh. Pada suatu hari, seorang petani miskin dan berpakaian comot terjumpa seekor angsa putih dalam semak. Angsa putih sangat kurus dan kotor. Dia cuba menjualnya pada seorang saudagar Cina, tapi saudagar tersebut enggan membeli kerana dia tidak tahu bagaimana untuk menjaga angsa. Petani kesian akan angsa yang tidak bertuan itu. Lalu, dia menjaga sendiri angsa tersebut. Angsa itu dijaga dengan baik. Semakin lama, angsa itu semakin gemuk. Bulunya semakin cantik, lebat dan putih. Suatu hari, petani itu datang untuk memberi makan kepada angsa. Alangkah terkejutnya dia bila lihat angsa tersebut bertelur, keluar telur emas. Telur emas? Kalau betul ada, aku boleh jual. Kaya aku. Adakah? Mestilah. Tak. Mana kau tahu? Mungkin ada. Haiya, ini cerita dongeng, Ma. Iya, telur emas enggak ada di dunia nyata. Iya ke? Dah, pergi rehat. No. Cikgu, teruskanlah cerita. Ha-ha. Cepatlah, cikgu. Esok sambung. Ayo. Kau baca buku apa? Sambung baca. Lepas itu apa jadi, eh? Dua, tiga tumpang lalu. Saya baca dulu. Kejarlah, kejar. Cikgu, cikgu. Cikgu, cikgu. Cikgu, cikgu. Cikgu, cikgu. Cikgu, cikgu. Cikgu, buku ni aku yang pinjam. Mestilah aku yang baca dulu. Alah! Lagi. Upin. Oi, jalan tu pandang depan. Buku apa yang korang baca? Leka sangat sampai tak tengok jalan. Atuk, seronok baca buku ni. Angsa bertelur emas? Cik, mana ada telur emas? Telur emas! Apa tengok-tengok? Abang Saleh, ini telur emas dari angsa ke? Angsa ni siapa punya? Ish, korang ni. Iya. Telur ni daging angsa milik Atok. Tudalang, ada cakap betul kah? Atok tak pernah pun cakap ada angsa bertelur emas. Mana boleh cakap? Nanti orang curi. Kalau korang nak tengok angsa tu, datang rumah Atok petang nanti. Saya mau ikut tengok juga. Saleh pun. Kau berdua tak payah. Bye, Atok. Jumpa nanti. Tata. Jinipin, cepat. Nak ke mana tu? Rumah Atok. Tengok angsa bertelur.
Ada. Mari ikut Atok. Tak nampak pun telur emas. Ada telur putih je dua biji. Betul-betul-betul. Dalam keadaan sekarang asyik hujan je. Angsa-angsa ni takkan bertelur emas. Kenapa? Sebab hanya angsa yang bulunya seputih salju je boleh bertelur emas. Tengok angsa ni. Bulunya semua kotor sebab suka main lepuh. Jadi macam mana nak bertelur emas? Seputih telur je lah yang Atok dapat. Apalah nasib. Atok bersihkanlah angsa-angsa tu. Hari-hari Atok bersihkan sampai dah tak larat. Atok kan dah tua. Upin Ipin boleh tolong. Betul-betul-betul. Ha, bagus-bagus. Itu yang Atok nak dengar. Ini bro, kat sini pai air. Ni besen untuk mandikan angsa. Buat bersih-bersih tau. Jing ke jing 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 jing. Jing ke jing 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 jing. Yahoo! Kau pergi tangkap. Nak mandikan. Kau lah pergi. Kau kan abang. Macam mana? Angsa-angsa ini garang. Korang buat apa? Kawan-kawan, tepat masa korang datang. Ramai kat sini. Patutlah Atok dengar Rio rendang. Kotornya korang. Tak apa. Asalkan ini semua bersih. Wah, betul-betul bersih ni. Angsa dah putih. Seputih salju. Bolehlah bertelur. Telur emas. 2-3 gelang emas. Cantik dipakai oleh Cik Mas. Kita tolong Atok kemas. Nanti dapat upah telur emas. 15! Bagi kita orang seorang satu dia, Atok. Ya. Yelah. Boleh jual. Kau beli aku. Nah, seorang satu balang telur angsa. Upah kau orang. Terima kasih bersihkan sangka dan angsa-angsa Atok. Tapi ini telur putih. Kita orang nak telur angsa emas. Ish, mana ada angsa telur emas? Semua tu cerita dongeng je. Atok mainkan kita orang, ya? Taklah. Atok wow je. Dah, jangan mengajuk. Mari, Atok belanja semua makan durian. Durian?
nyam nyam. Tunggu apa lagi? Jom. Kasihan. Terkena muslihat atuk. Ya, kak. Tak apa. Telur putih pun rezeki. Boleh buat telur masin. Ha. Telur masin? Macam mana nak buat telur masin, apa? Senang je. Nanti kita sama-sama buat. Belum lagi. Kita kena biarkan dalam seminggu dua. Barulah air garam meresap ke dalam telur. Iya. Barulah jadi telur masin. Kalau besok, tak masin lagi. Faham? Lama juga nak tunggu. Opa, kenapa tak buat dengan telur ayam? Sebab kulit telur ayam nipis. Nanti jadi masin sangat. Ni satu untuk kita. Satu lagi untuk Atuk. Esok korang hantar, ya? Atuk! Oh, Atuk! Atuk! Mana Atuk ni? Senyap je. Atuk keluar kot. Upin, tengok tu. Angsa Atuk terlepaslah tu. Telur emas. Upin, buat apa kerja? Payah ambil je telur emas tu. Tapi, kalau kita tangkap angsa tu, dia boleh bertelur banyak-banyak telur emas. Betul juga. Pijak-pijak-pijak. Apa pula tu? Nampak macam telur emas. Atuk! Atuk ni, latar sakan. Nasib baik tak pecah. Kalau tak, sia-sia je saya warnakan telur ni warna emas. Dah tu kenapa kau tinggal telur tu kat sini? Tadi, saya pinjam angsa Atuk nak tangkap gambar. Kononnya, angsa bertelur emas. Tapi tiba-tiba sakit perut. Sekarang, mana angsa aku? Entah. Tadi ada kat sini. Telur emas ke? Minta diri dulu, Tok. Terima kasih penjaga angsa. Penatlah, Ipin. Kita balik je lah. Angsa tu pun dah hilang. Yelah. Tapi kita kena ambil telur emas ke rumah Atuk tu dulu. Jom. Telur emas tak ada. Gila! Dapat juga gambar ni. Cantiknya. Bersinar-sinar. Pandai aku tengok gambar. Kat sini rupanya kau. Syuh, syuh. Pergi balik.
Terima kasih. Apa itu? Telur emas.